Congratulations to the Stiami Institute as Digital Business International Olympiad Champion. Tapi kan kami kemarin sudah mewakili negara dan kampus, Prof, dalam Olimpiade ini. Ya, itu bukan urusan saya. Pokoknya kita besok harus ke rumah Pak Rudi untuk menandatangani tangan. Permisi. 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 Nyari siapa ya, Mas? Prof Rudinya ada nggak, Mbak? Oh, nyari Bapak. Bentar ya, saya bilang Bapak dulu. Iya, Mbak. Mas, Bapaknya lagi sibuk. Katanya Mas suruh tunggu dulu di luar. Oh, ya udah. Makasih ya, Mbak. Iya. Maaf, Prof, kita mau minta... Saya mau sholat dulu. Allahu Akbar. Allahu Kalian sudah pernah makan? Sudah, Prof. Kenapa kamu bilang sudah makan? Gimana sih kamu, Bim? Kita kan belum makan dari pagi. Tenang. Kita bagi tiga. Enak juga ya, Bim. Iya. Mbak, Profnya masih lama gak ya kira-kira? Aduh, saya kurang tahu, Mas. Nanti saya tanyain Bapak ya. Iya, Mbak. Tolong tanyain ya. Kita udah nunggu dari tadi soalnya. Iya, Mas. Kasih ya, Mbak. Iya. Udah, aku mau pulang saja. Mau buang waktuku saja sih ini. Ya lah, tunggu dulu. Bentar lagi juga Profesor keluar. Emangnya Profesor itu penting ayahku? Yang hitungin berjam-jam untuk meminta tanda tangan. Emang gak penting buat kamu? Penting buat saya, buat keluarga saya. Emangnya kamu mau membiayai saya? Udah, kalian gak apaan sih? Kita udah capek buat beginian. Cuman kamu, saya juga. Istirah. Allahu Akbar. Kok kalian tinggal berdua? Iya, Prof. Tadi si Niko udah pulang duluan karena ada urusan. Bim, kira-kira kita nunggu berapa lama lagi ya, Bim? Soalnya kita udah dari tadi pagi loh nungguin beliau. Aku juga gak tahu, Yok. Tapi kan ini tahun terakhir kita dapat beasiswa. Kita gak mungkin ngulang tahun depan, Yok. Aku gak tega sama orang tua aku, Yok. Prof. Sudah, kalian pulang saja. Masih ada tahun depan, kan? Sudahlah, Bim. Kita pulang saja. Tanpa Profesor Rudi juga, kita bisa jadi profesor. Aku kayaknya di sini dulu deh, Yok. Kamu duluan aja. Serius, Bim? Iya. Kita udah dari pagi, loh. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kok. Tenang aja. Yaudahlah, Bim. Terserah kamu. Hati-hati ya. Ya, itu juga ya. Mbak. Ya, Pak. Coba kamu cek anak-anak di depan ya. Iya, Pak. Tinggal satu orang, Pak. Kamu kenapa masih di sini? Bukankah saya suruh pulang? Maaf, Prof. Saya tidak bisa pulang. Karena ini sangat penting buat saya, Prof. Apa pentingnya? Orang tua saya, Prof. Saya tidak mungkin mengulang di tahun depan.
karena ini adalah tahun terakhir saya mendapatkan beasiswa. Saya tidak mau membebani mereka lagi, Prof. Masalah beasiswa bukan urusan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Bimo Putra Dwitya. Kali ini Cukup. Saya dan Pengoji telah melihat perjuangan kamu untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dan kami sepakat untuk memberikan kamu nilai yang sempurna dan menjadikan kamu salah satu lulusan terbaik di depan ini. Skripsi bukan hanyalah lembaran kertas tebal semata. Tapi skripsi adalah kertas hidup. Kertas hidup yang memiliki banyak makna, yang sangat berarti untuk kehidupan saya ke depannya. Di balik kertas hidup ini, terdapat perjuangan saya dan harapan atas orang tua saya. Dan ya, saya berhasil mendapatkannya, membanggakan orang tua dengan gelar sarjana yang saya dapatkan.